musim hujan identik dengan munculnya berbagai penyakit. Beragam mikroba dan virus berkembang biak pesat di musim ini. Penyakit influenza, tipes, demam berdarah, hingga malaria rentan menyerang kita di musim hujan. Agar moms dan si kecil tetap sehat, moms harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Yuk simak tipsnya. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Ada beberapa tips sehat selama musim hujan. Pertama, segera keramas dan mandi setelah kehujanan. Air hujan sebenarnya tidak mengandung zat-zat berbahaya ya mams. Namun saat kehujanan akan ada partikel-partikel polusi yang hinggap bersamaan dengan guyuran air hujan di badan si kecil. Untuk itulah perlu dibersihkan dengan mandi dan keramas. Selain itu, air hujan juga membuat tubuh kedinginan. Moms bisa memandikan si kecil dengan air hangat agar tubuhnya tidak flu. Nah, kedua, pastikan tubuh anak hangat. Moms bisa membekali jaket untuk dipakaikan kepada si kecil. Jaket atau sweater bisa membuatnya tetap hangat. Jangan lupa juga berikan botol minum yang berisi minuman hangat karena suhu dingin saat musim hujan bisa menurunkan daya tahan tubuh sang buah hati. Yang ketiga, jaga kebersihan rumah. Perhatikan kebersihan di dalam rumah atau di luar rumah, terutama jika ada genangan air dan seluruh airnya tersumbat. Moms harus membersihkannya ya, karena rumah yang kotor dengan suhu yang lembab akan menjadi sarang penyakit untuk si kecil. Nah, selanjutnya adalah ingatkan anak untuk tidak jajan sembarangan. Musim hujan membuat bakteri dan kuman mudah sekali tersebar dan penyakit infeksi menular menjadi lebih banyak kejadiannya. Moms perlu menjaga makanan dan memperhatikan sumber makanan si kecil. Moms bisa memberikan bekal atau mengajarkannya untuk memilih tempat makan yang bersih. Nah, selanjutnya adalah berikan suplemen bila perlu. Vitamin tambahan atau suplemen bisa menjadi salah satu alat tempur untuk mencegah anak sakit selama musim hujan. Moms bisa memberikannya multivitamin yang mengandung vitamin C, D, dan zinc untuk menambah daya tahan tubuhnya. Nah, itu dia cara menjaga kesehatan anak atau meningkatkan daya tahan tubuh anak selama musim hujan. Semoga bisa bermanfaat ya, Mams.